Cara bubut joran pancing di rumah. Oke, pertama-tama kita siapkan bornya. Jangan lupa diceka bagian tombol powernya. Kemudian kita lakban di kursi kayak gini. Oke, kita siapkan amplas yang kasar dulu beserta alasnya ya. Kemudian kita pasang stick fiber yang akan kita bubut, teman-teman. Oke, setelah itu kita colokin dan langsung deh kita amplas sambil digesek-gesek kayak gini sampai ke titik lentur yang kita inginkan, teman-teman. Terus diamplas dengan amplas kasar dulu. Setelah itu untuk finishing kita gunakan amplas halus, teman-teman. Oke, diamplas terus sampai halus dan mulus ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita cabut sticknya dari bor dan selesai. Oke, inilah dia bentuk stick fiber yang sudah kita bubut tadi ya, teman-teman. Sudah lentur dan mulus. Semoga bermanfaat.